ketemu banyak teman-teman di GeKids di sini. Yes, benar banget. Eh, BTW, Kelly kok nggak ada ya? Di mana ya dia? Kelly? Iya ya, mana ya Kelly? Yaudah deh, sambil kita tunggu Kelly, gimana kalau sekarang kita doa dulu? Oke. Yuk kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau memuji dan memuliakan namamu. Berkati kami supaya kami bisa beribadah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Kelly mana ya? Kelly. Oh, itu dia. Hai Kelly. Hai Kelly. Wah, pas banget. Brand baru aja mau dicari. Oh, kalian cariin aku. Jadi aku tuh habis dari kantin soalnya aku kelaperan. Oh, gitu. Kalau gitu, kita sapa dulu yuk teman-teman di GeKids di rumah. Satu, dua, tiga. Welcome home. Oh iya, tadi kan hasil nilai ujian matematika dibagiin. Kalian dapat berapa? Kamu berapa? Aku sih dapat 100, tapi nggak kayak kamu. Kan nilaimu dipamerin sama ibu guru ke satu kelas. Jadi satu kelas tahu kalau kamu dapat 100. Emang ibu guru pilih dikasih? Kelly, nggak usah iri Iya, nggak apa-apa lah. Harusnya kamu happy loh kamu dapat 100. Aku aja cuma dapat 80. Tapi aku juga bersyukur banget. Iya, tapi kan aku juga mau kalau ibu guru muji-muji nilai aku di depan kelas. Sudah. Gimana kalau sekarang kita puji Tuhan bersama-sama? Yuk. Ya, boleh. Betul. Let's go. Let's go. Dik. Adik-adik, kita tidak boleh takut dalam hidup ini karena Tuhan beserta dengan kita. Dan jangan menyerah dalam segala hal yang kita lakukan. Ayo kita bersuka cita memuji Tuhan. Dalam hidup ini, kita harus taat dan dengar-dengaran pada suara Tuhan. Come on, let's praise for Jesus together. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab.
dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Kenapa ya? Kamu kenapa kok kelihatannya sedih gitu, Kel? Iya, masa si Sally dibeliin HP baru sama mama papanya? Oh iya? Kamu kok tahu? Iya, orang tadi dia itu masuk ke kelas kan, dia sambil selfie-selfie sama anak-anak. Oh iya, iya betul-betul. Tadi aku ikutan selfie, hasilnya memang bagus sih, HP-nya bagus. Pasti enak deh jadi Sally. Apapun yang dia maui, pasti dibeliin sama papanya. Lihat aku aja, HP-ku udah lama gak dibeli-beliin yang baru sama mama papa. Kapan ya dibeliin yang baru? Eh, tapi Kelly, HP-mu itu kan masih bagus. Emangnya rusak? Iya, kelihatannya masih oke-oke aja tuh, Kel. Ya enggak juga sih. Harusnya kamu bersyukur aja, Kel. Kamu masih punya HP. Aku malah belum punya HP. Mama baru janji tahun depan baru dibeliin. Iya, iya. Kalau aku cuma bisa pinjamnya Mama. Udah, Kel. Jangan sedih. Gimana kalau sekarang kita main games aja sama teman-teman? Wah, ayo, ayo, ayo. Boleh. Nah, cara mainnya adalah... Yuk, teman-teman, kita majuan nih. Cara mainnya adalah nanti di layar kalian akan ditampilkan beberapa huruf yang teracak. Nah, kalian harus tebak kira-kira itu buah apa ya? Oh, jadi ini seputar buah-buahan ya, teman-teman. Gimana kalau kita mulai? Mulai aja ya, kita coba ya. Soal yang pertama. Nah, ada huruf A, L, P, E. Kira-kira apa nih? Buah apa nih? Ada yang bisa tebak? Apa ya? Kok rasanya pernah denger ya? Harusnya ini gak asing nih buat kalian. Pasti sering makan. Ah iya, rasanya apel? Apel? Iya, apel? Bisa jadi tuh. Teman-teman setuju? Coba kita lihat jawabannya ya. Satu, dua, tiga. Wah betul. Kalian hebat. Kamu juga hebat, Carol. Sekarang soal yang kedua. Kedua. Kalau gitu... Ada huruf apa aja sih? P, A, N, G, S, I. Apa ya? Apa ya kira-kira? Teman-teman di rumah tahu nggak jawabannya apa? Harusnya banyak yang suka juga ini ya. Iya. Oh, ada yang jawab pisang. Wah, kita cek jawabannya yuk. Boleh, boleh. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah... Pisang! Wow! Mereka hebat-hebat semua nih, bisa menebak dengan benar. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ada huruf S, N, E, K, M, A, G sama A. Wih, banyak ya? Iya, wah, panjang juga. Ah, kira-kira teman-teman bisa jawab gak ya? Aku sih tahu. Ini depannya apa-apa? Menurut kamu apa nih? Buah kesukaanku deh. Buah kesukaan kamu. Huruf depannya S bukan? Ah. Bisa-bisa semangka. Wah, kita coba cek ya. Semangka juga panjang. Wah, jawabannya adalah semangka. Semangka. Betul sekali. Soal yang keempat. Wah, ada dua huruf B. Ada huruf U, I, R, dan L. Teman-teman. Apa nih?
Apa ya? Apa ya? Coba tebak, coba tebak. Blueberry. Wah, ayo kita coba cek jawabannya. Wih, benar. Wow. Last question ya. Ada apa aja ya? Ada 8 kata di sini, ada 8 huruf. 8 huruf. Ada E, B, R, I, O, R, T, S. Apa ya kira-kira? Apa ya? Ini juga susah sih menurutku. Aku tahu. Ini sih buah kesukaan aku. Apa itu? Biasanya kalau dimakan dingin-dingin tuh enak banget. Apa ya? Carol, kamu tahu? Tahu deh, rasanya strawberry. Strawberry. Wah, betul banget. Jawabannya adalah strawberry. Wah, teman-teman semua pada hebat-hebat ya. Seru gak? Seru gak? Senang kan? Seru sih, cuman dari tadi kalian bisa jawab lebih baik daripada aku. Jadi aku kalah deh. Kelly, ini kan cuman game buat fun-fun aja. Jadi gak ada menang atau kalah. Iya ya, kita kan tujuan main game ini cuman buat have fun. Betul banget. Dan tahu gak ada satu hal lagi yang lebih fun loh. Apa itu? Mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Boleh, boleh. Let's go. Adik, Tuhan itu senang kalau kita itu taat dan melakukan firman Tuhan. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau berikan hati kita, dan kita mau mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully.
lebih dari awal ya. Yesus, buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami undang Roh Kudus. Roh Kudus, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus yang menjamah hati kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang di sini pernah marah gitu ya, jengkel waktu teman kita itu dapat nilai yang bagus? Coba nih, kakak mau lihat. Iya, Kak Jiing juga pernah nih, bete, gak suka kalau lihat temennya itu nilainya bagus. Kok gak aku sih yang bagus nilainya? Kenapa kok temenku? Kapan aku dapat nilai yang bagus? Nah, tahu gak perasaan seperti itu namanya adalah iri hati. Dan kalian apakah tahu bahwa iri hati itu sangat berbahaya? Ya, iri hati itu sangat berbahaya. Waktu iri hati itu ada di dalam hati kita, bisa loh, bisa membuat hal-hal yang gak baik. Bisa menimbulkan kita melakukan sesuatu yang jahat. Coba kalian perhatikan dulu ya, gambar ini. Kalian tebak, siapa yang tahu gambar apakah ini? Ada yang tahu? Gambarnya kok agak ruwet gitu ya? Tanaman apa ya itu ya? Kakak kasih tahu ya. Ada yang tahu? Ya, mungkin ada yang benar. Jawabannya adalah benalu. Nah, benalu ini adalah tumbuhan yang kecil. Dia ini biasanya menempel pada sebuah pohon. Nah, benalu ini kalau dibiarin bisa tambah banyak, tambah besar. Nah, benalu ini bisa besar karena dia, benalu ini menyerap sari-sari makanan yang ada pohon tersebut. Jadi kalau misalnya di pohon mangga kan besar ya, lalu nempellah kecil benalu. Benalu ini akan terus bisa besar kalau enggak dibuang. Jadi dia tambah besar, tambah banyak. Dan akhirnya pohon mangga yang harusnya tumbuh menghasilkan buah, tiba-tiba pohon mangga ini bisa kering dan mati. Kenapa? Ya karena benalu kecil yang dibiarkan menempel di tubuhnya. Adik-adik tahu enggak kalau iri hati itu sama seperti dengan benalu. Seperti benalu yang menempel yang kita biarkan. Lalu lama-kelamaan iri hati itu akan terus tambah kecil, lalu besar, tambah besar dan tambah besar. Dan kalian tahu, waktu kita iri hati, ada perbuatan-perbuatan jahat biasanya nih. Biasanya yang mengikutinya. Nah, coba kenapa sih kok kita gak boleh ada iri hati? Ya, coba karena di dalam, kita baca sama-sama ya, di Kitab Yakobus pasal 3, ayat 16. Kita baca sama-sama ya.
Satu, dua, tiga. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, Tuhan Yesus jelas-jelas berfirman bahwa kita harus buang iri hati itu. Adik-adik, yuk sama-sama kita perhatikan cerita Alkitab berikut ini, kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Apakah saudaranya baik atau tidak? Seperti apa? Kita perhatikan sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf bersama Yakub ayahnya dan saudara-saudaranya tinggal di tanah Kanaan. Setiap hari Yusuf bersama saudara-saudaranya pergi menggembalakan kambing dan domba. Yusuf adalah anak yang dikasihi Yakub lebih dari saudaranya karena Yusuf lahir di masa tua Yakub. Suatu hari Yakub membuatkan jubah maha indah bagi Yusuf. Wah, indah sekali jubah ini. Terima kasih ayah. Kak, lihat. Jubah yang diberikan ayah kepadaku. Bagus ya. Lihat, Yusuf memamerkan hadiah yang diberikan ayah. Sudah, biarkan saja. Kita tidak usah menyapanya. Saudara-saudara Yusuf yang lain menjadi iri hati ketika melihat Yusuf mendapatkan jubah maha indah dari ayah mereka. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf. Lalu, mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Semalam aku bermimpi. Tampak di ladang, kita sedang mengikat berkas gandum. Berkas gandumku berdiri. Dan berkas gandum kalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Dan lagi, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi, makin bencilah saudara-saudara Yusuf kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Suatu kali, ketika sedang menggembalakan domba, saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf. Lihat, si tukang mimpi kita itu datang. Ayo kita bunuh dia, dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Daripada kita bunuh, lebih baik kita jual aja pada pedagang Ismail. Akhirnya, Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf berusaha untuk membunuh dan melakukan hal yang memisahkan mereka dari Yusuf. Tapi, ternyata mimpi Yusuf tergenapi. Setelah menjadi budak, difitnah, dan masuk penjara, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Firaun. Saat kelaparan merajalela di seluruh bumi, saudara-saudara Yusuf datang menemuinya untuk membeli gandum. Mereka semua sujud menyembah kepada Yusuf seperti mimpinya. Saat Yusuf bertemu dengan mereka, ia mau mengampuni saudara-saudaranya dan tidak membalas apa yang dilakukan oleh mereka. Karena Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Seperti saudara-saudara Yusuf tadi dikisahkan, ternyata saudara-saudara Yusuf itu gak semuanya baik. Ternyata saudara-saudara Yusuf itu ada iri hati. Sehingga mereka bersama-sama merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau ada iri hati itu bisa memunculkan segala macam perbuatan jahat. Gak salah kalau ada iri hati di dalam hati kita. Kadang kita itu tiba-tiba pengen mukul, pengen merampas punyanya orang, pengen mencuri, pengen marah-marah sama mama papa karena enggak terima. Kok mama papa ini lebih sayang adik, enggak sayang aku. Nah,
muncul seperti itu. Lalu, kalau itu dibiarkan, itu sangat berbahaya buat kehidupan rohani kita. Kita gak akan menjadi tumbuh menjadi seorang anak yang sehat. Maksudnya bukan sakit badannya, enggak. Tetapi kerohanian kita gak baik. Kita jadi mudah emosi, kita selalu minta dan minta dan minta terus ke orang tua. Karena di dalam hidup kita ini, kita biarkan iri hati itu tinggal. Kita baca sama-sama ya, di kitab Amsal. Wah, kenapa ya kok kita harus buang iri hati ya? Kita baca dulu di kitab Amsal, pasal 4, ayat yang ke-23. Ya, ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita itu terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan yang apa? Yang memuliakan Tuhan, yang membawa sukacita ke orang lain. Nah, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Berarti siapa dong yang disuruh jaga? Mama? Papa? Bukan. Yang disuruh jaga adalah diri kita sendiri. Katakan, misalnya sebut nama kalian. Ani, gitu ya namanya. Ani, jaga di hatimu. Kak Jiing, jaga hatimu. Kita berkewajiban menjaga hati kita. Supaya tidak ada iri hati itu loh. Nah, gimana caranya kita menjaga ya hati kita ini? Yang pertama, ya, merasa cukup dengan apa yang kita punya. Sama-sama katakan dengan kakak, merasa cukup. Good. Merasa cukup dengan apa yang kita punya. Apa ya maksudnya ya? Coba kalian perhatikan, kakak bawa gelas ini ya. Nih, kakak bawa gelas. Kakak mau isi gelas ini dengan air. Kita lihat apakah gelas ini bisa terisi penuh? Coba ya, kita lihat ya. Oh, tidak. Gelas ini enggak mungkin bisa terisi penuh. Kenapa? Karena gelas ini ada lubang di bawahnya. Coba kakak tuang lagi. Nah, lihat kan? Ternyata waktu ada iri hati di dalam hati kita, itu seperti gelas ini, ada lubang di bawahnya. Jadi waktu kita, aku mau ada lihat teman kita beli sepatu baru, langsung kita bilang, papa, itu temanku kok beli sepatu baru, aku kapan belinya? Lalu papa, ya oke, kamu dibelikan sepatu baru. Lalu gak lama lagi temennya punya HP baru. Mama, aku pengen HP baru kayak temanku itu. Gak ada habisnya. Iri hati itu membuat kita tidak pernah puas. Jadi kita pengen ini, dikasih pengen lagi. Lalu gimana ya caranya? Caranya supaya gelas ini bisa terisi penuh, kita harus tutup lubangnya. Ya kan? Kita harus tutup lubangnya. Nih kakak perhatiin ya. Kakak coba tutup lubangnya pakai apa? Nah, pakai dengan cukup. Merasa cukup. Katakan sama-sama cukup. Ya, merasa cukup. Ini gelasnya sudah kakak tambal bawahnya. Coba kita isi. Apakah bisa penuh? Ya, tentu saja bisa penuh. Karena merasa cukup. Waktu orang lain punya baju baru, kita gak bingung. Aku gak apa-apa gak beli baju baru. Kan kemarin sudah dibelikan, aku gak perlu beli lagi. Merasa cukup. Aku sudah punya sepatu, aku gak perlu beli sepatu lagi. Karena aku sudah punya. Meskipun temanku beli sepatu baru, aku gak akan minta ke mama papa. Katakan bersama-sama, merasa cukup dengan apa yang kita punya. Yes. Nah, harusnya nih ya, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Kalian bisa sekolah, kalian bisa ke gereja,
Bahkan ada yang bisa les juga kayak, bisa les piano, bisa makan. Wah, siapa yang di sini gak pernah makan? Gak ada kan? Waktu mama lapar, mama kasih makan. Nah, harusnya itu membuat kita bersyukur. Itu saja sudah cukup. Cukup buat kita. Gak perlu mengingini apa yang diingini oleh orang lain, yang dimiliki oleh orang lain. Yuk sama-sama kita mau buang iri hati ya. Kalau di sini ada kakak juga, ada sekecil iri hati, kita mau buang. Buang jauh-jauh. Ya. Sama-sama katakan dengan kakak, say no to jealousy. Yes, say no to jealousy. Good, say no to jealousy. Lalu yang tadi yang pertama, merasa cukup dengan apa yang kita punya. Nah, yang kedua adalah bahagia saat orang lain diberkati. Nah, seperti drama tadi, dapat nilai bagus. Wah, kok nilaiku cuma 80, temanku nilainya 100. Aku gak suka, gak mau sekolah. Enggak ya, enggak. Justru waktu kita teman kita, mungkin ada teman kita yang menang lomba. Kita jangan bete, kita jangan marah. Tapi kita harus ikut berbahagia. Firman Tuhan mengatakan, berbersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Itu artinya apa? Waktu orang lain bahagia, yuk kita sama-sama ikut bahagia. Caranya gimana? Nih kakak kasih tipsnya, caranya adalah memberikan pujian. Ya, waktu teman kita dapat juara, datangi teman kita, kasih pujian yang tulus ya. Bukan yang cuma iseng-iseng gitu. Enggak, tapi kita kasih pujian yang tulus. Itu melatih. Melatih diri kita untuk tidak iri hati. Jadi kita datangi, selamat ya. Kamu memang pantas juara soalnya kamu giat berlatih. Wah, selamat ya, ikut berbahagia. Waktu teman kita, waktu adik kita, waktu kakak kita menang sebuah perlombaan, dapat nilai yang bagus. Yuk kita ucapkan ya, kita kasih selamat ya. Wah, aku juga bahagia, aku juga seneng loh kalau Koko itu menang lomba. Wah, Meme juga seneng kok. Seperti itu ya, katakan sama-sama dengan kakak. I'm happy for you. Ya, I'm happy for you. Itu, latihlah diri kita. Sama-sama katakan, latihlah diri kita. Yes, latihlah diri kita untuk memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada orang lain. Dan itu akan membuat hati kita ini dijagai. Kita enggak gampang iri hati. Kita enggak gampang sedikit-sedikit marah lihat keberhasilan orang lain. Ya, yuk. Sama-sama kita baca sekali lagi firman Tuhan di kitab Yakobus tadi ya. Biar telinga kita mendengarkan firman Tuhan kita. Supaya kalau hari ini ada yang menyimpan iri hati. Kok aku gak sengaja loh nyimpan iri hati. Tapi aku gak suka aja kalau lihat orang lain itu bahagia. Eits, ingat kembali ke firman Tuhan ya. Di mana ada iri hati, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Ayo kakak ajak baca sekali lagi dengan lebih semangat, dengan lebih antusias sampai telinga kita mendengar. Ya, 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yuk sama-sama, biar setiap kita, adik-adik Eagle Kids, jadi anak-anak yang tidak ada iri hati. Kita mau buang jauh-jauh. Kalau memang iri hati itu pernah sempat tinggal, pernah sedikit tinggal di dalam hati kita. Biar hari ini kita mau ambil keputusan. Kita enggak mau lagi simpan iri hati. Aku enggak mau iri hati itu tumbuh seperti benalu tadi. Yang tambah besar. Tapi aku mau buang jauh-jauh. Aku mau merasa cukup dengan apa yang aku punya. Aku mau ikut bahagia ketika melihat orang lain itu diberkati. Ya, ayo kita sama-sama. Kakak ajak untuk kita lipat tangannya. Sama-sama minta ke Tuhan ya. Kalau hari ini kita bersusah payah, mungkin aku gak bisa kak. Aku tuh kepingin gak iri hati. Tapi kok gak bisa. Adik-adik jangan menyerah. Ada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus
yang bisa loh menolong kita, yang bisa memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang tidak iri hati. Sama-sama lipat tangannya, kakak ajak kita nyanyi sama-sama ya, I wanna be like Jesus. Kita mau hidup kita ini seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap kita tidak ada menyimpan iri hati. Biar itu juga kita lakukan ya. Oh, I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He will do. In every way, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He will do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Sekali lagi, I wanna be like Jesus, being like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine. Kak mau tanya sekali lagi, kalian jawab dengan jujur dan kita mau akui di hadapan Tuhan ya. Kalau ada ya adik-adik yang melihat, yang mengikuti ibadah ini, kalau pernah bahkan itu sedikit pun ada iri hati di dalam hati kalian, yuk angkat kedua tangan kalian. Kita benar-benar akan minta ke Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus menjamah hati kita. Biar Tuhan Yesus saja yang mengubahkan hati kita. Oh Yesus. Buat kalian yang mengangkat tangan, yuk sama-sama naikkan doa bersama Kak Ciing ya. Tuhan Yesus, kami mengakui Tuhan, ada iri hati yang pernah tinggal di hatiku. Tuhan Yesus, aku mau membuang iri hati. Tolong aku Tuhan, supaya aku, hatiku bisa benar di hadapan-Mu. Aku gak mau menyimpan iri hati Tuhan. Biar dari hatiku terpancar kehidupan Kristus di dalamku. Terima kasih Tuhan, tolong tuntun aku supaya aku bisa menjaga hati ini. Terima kasih Tuhan. I wanna be like Jesus, sing like Jesus, do what He will do. In every way, every day, every day, let His love and grace shine through. Yeah. I wanna be like Jesus, so that Jesus help me be like Jesus. Father, help me be like Jesus. Father, help me be like Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau melepaskan, kami mau buang jauh-jauh Tuhan iri hati. Iri hati tidak akan tinggal di dalam hati kami, karena Tuhan Yesuslah yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar itu firman-Mu boleh menjadikan dasar dalam kehidupan kami, untuk kami terus mengingat Tuhan.
bahwa kami harus menjaga hati kami dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur, kami sangat bersyukur bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik kalian angkat kedua tangan kalian. Tuhan, hamba-Mu minta berkat-Mu turun Tuhan. Nah, setiap kami, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Menyertai kami, berikan sukacita, damai sejahtera. Menjadikan setiap kami adalah God's top agent-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
aku barusan menang lomba olimpiade matematika. Wih, congrats Teri. Thank you. Aku ikut bahagia nih. Thank you. Wah, kamu keren banget. Congrats ya. Thank you, yay. Tumben Kelly kok gak iri. Ya, enggak dong, because I'm not jealous of you, I'm happy for you. Wow, seneng banget liatnya, kamu udah berubah, kamu gak lagi bete kalau orang lain juga happy. Iya dong, soalnya aku mau belajar buat happy dengan apa yang aku miliki dan juga happy di saat orang lain happy. Betul sekali, kalau gitu teman-teman kita katakan sama-sama ya. I'm happy for you. Sekali lagi, I'm happy for you. Wow, that's so nice loh. Oh ya, kayaknya sekarang waktunya kita untuk pamitan sama teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman, jangan lupa untuk ikuti ibadah Eagle Kids minggu depan. See you and God bless you.